Pangkalan tabung gas LPG non-subsidi di Jalan Pulau Semama, Tanjung Redep, Berau ini merupakan salah satu agen gas yang kini memberlakukan penurunan harga. Akan tetapi ini hanya untuk gas non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Staf Koordinator LPG Non-Subsidi Berau, Alfiona Revalda, memastikan penurunan tersebut sudah diberlakukan sejak awal Juli 2023. Untuk gas ukuran 5,5 kg diturunkan Rp4.000 per tabung. Sedangkan gas ukuran 12 kg turun Rp9.000 per tabung. Penurunan harga akan semakin banyak didapat jika membeli dalam jumlah banyak. LPG 12 kilo itu harga per tabungnya kami Rp250.000. Ini ada penurunan Rp9.000 jadi harganya Rp241. Tapi kalau customer yang di sini kan kita ada membedakan harga yang ambil 1 sampai 10 tabung, 15 tabung sampai 24 tabung, 25 ke atas. Kalau yang 25 ke atas tuh harganya Rp247 ambilnya. Jadi kalau yang ambil 250 turun 9.000 jadi harga 241 itu yang 12 kilo. Kalau yang 5.000 kan ini turunnya 4.000. Jadi yang 5,5 itu harganya yang ambil 25 tabung 122 dikurangin 40.000. Oh gitu. Dikurangin 4.000. Jadi turunnya segitu. Berarti yang 12 kilo berapa mbak turunnya? Turunnya 9.000. Turunnya 9.000. Yang 5,5 turunnya 4.000. Tapi kalau yang ambil 25 tabung kan berarti 247 dikurangin 9.000. Jadi 238. Kalau boleh tahu turunnya itu sejak kapan, Mbak? Turunnya kita ikutin surat dari Balikpapan. Karena kan apa namanya pabrik kita di Balikpapan. Jadi truk tuh dari Balikpapan datang ke sini. Nah, kita turun per kemarin itu hari Senin. Tujuan menurunkan harga ini untuk meringankan beban warga yang saat ini sudah memanfaatkan gas non-subsidi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.